Itu keluar api ya, keluar api yang langsung kebakar. Matahari jadi titik itu nyala ya. Kita dapatkan di titik ini ternyata sumber apinya ya. Kalau malam kelihatan api menyala. Nah, lo lo Kang, ini lo Kang. Loh, ini lo. Tuh. Tuh, lo. Nih. Iya, karena kita terasa sepatu kita. Loh. Ini rel kebakar ini, kebakar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Ketemu lagi di channel Cakra Panorama. Kali ini kami berada di Samben Wetan, Kecamatan Driorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kami mencoba untuk eksplor ya, melanjutkan ekspedisi kita kemarin yang belum selesai. Informasi dari warga, ada sebuah fenomena alam yang sebuah tanah, sebuah gunung yang mengeluarkan gas dan kemudian jika dikorek atau kena apa ya daun kering itu nanti bisa nyala. Tetap saksikan untuk eksplor kita kali ini bersama Petung Sewu, Majapahit Study Club, Jejak Manusia dan Bongkotan Pring. Oke ya Sobat Cakra, jadi di sana itu ada teman-teman, nanti kita langsung ke lokasi tersebut ya. Jadi memang sudah ada teman-teman di sana untuk mencari sebuah sumber gas yang ada di tempat ini, teman-teman. Loh, lewat mana ini tadi? Salah jalan nih. Nah, coba kita nanti ke sana ya. Sobat Cakra. Dan di sini itu sangat gersang sekali dan sangat panas. Seperti neraka ya, teman-teman. Coba kita ke sana. Dan ini di area tengah-tengah persawahan ya. Tuh, seperti ini. Sangat panas dan gersang sekali ya. Coba nanti di sana kita korek untuk melihat fenomena alam tersebut. Nah, ini bekas kebakar ya. Di sini tuh Kang sumbernya Kang. Oh, dikasih batu ya. Bagus gas. Kok kayaknya basah Kang tanah di sini ya? Enggak, ini basah, ini mungkin uap dari dalam. Oh gitu ya. Uap ini ya. Uap. Asyang lup Kang. Kalau yang di sana itu mengeluarkan ini ya, asap terus ya. Nah, kita teman-teman ya, jadi kita di sini melanjutkan ekspedisi kita yang kemarin ya. Jadi kita di daerah Pambugas ini. Pambugas sih. Bukan batu batakun apa? Ini batu batakun ini kan. Balanya ini besar ini. Oh iya, gas ya, Kang? Iya, baunya sangat menyengat. Sangat menyengat. Itu kok ada basah-basahnya ya? Ya, makanya. Aslup, Kang. Ini paling gede, Kang. Ini yang paling gede. Ada lagi berarti. Coba kali kan. Tapi bau gas tapi.
Cuwili ya. Pernah dibor atau digali ya, ini ada macam logam. Sing ono pipa sing ndi kan? Ada ta kan? Yang kok lewati iku, lewati. Kok lewati sing iki. Turunan Majapahit kok ngene. Oke oke oke. Dengan matahari jadi kurang terlihat. Di titik ini nyala ya. Nah, kita dapatkan di titik ini ternyata sumber apinya ya. Tuh, ketok gas lo, ketok lo, gede-gede ya. Besar. Sumberan api dari atas. Nah, dari sini. Coba lagi Kang, ini Kang. Mana sih? Iya. Loh, oh iya dari iya. Iya Kang, dari gas Kang. Ini kan, ini ya. Lingkaran ini loh. Lingkaran ini. Yang keluar loh. Oh, jadi lingkaran ini. Loh, kelihatan loh, iya kelihatan. Tapi kecil apa enggak kelihatan karena memang sangat panas Kang ya. Enggak kelihatan keras ya. Karena siang ya. Ini loh. Masih kelihatan. Matikan dulu ya. Nah, itu loh Kang, kelihatan samar-samar. Ini kan loh, kelihatan kok, kelihatan loh, kelihatan. Oh, ikat itu. Benar tuan kene angin. Kelihatan. Loh, coba saya bentuk dulu. Loh, loh. Gede-gede, loh, gede-gede. Iya, metu terus ya. Iya, metu terus Kang. Sini Kang. Iya. Rambat. Merambat sih, merambat. Rengkan-rengkan ini ya berwarna. Iya. Iya, ini loh. Makanya warna yang merah. Ini bukan silap, bukan sihir. Iya, tuh. Saya coba taruh ranting atau daun ranting itu ya. Tanpa korek api. Tanpa korek api. Saya akan. Ya, teman-teman ya. Jadi, itu keluar api ya. Keluar api yang langsung kebakar. Nanti besar Kang. Besar iya ya, besar ini, besar. Besar. Ini tidak di sini. Apinya ada. Ayo nanti kita matikan Kang, pulang-pulang Kang. Iya. Rengkane iki lho, Rek. Sekeliling tempat ini kan bekas terbakar ya. Mungkin penyebabnya ini. Penyebabnya yang lalu ini ya. Berkubar di sekitar sini. Bakar. Jadi ini Kang. Kelihatan nih, kelihatan. Kelihatan Kang. Iya. Sebatas radius 1 meter ya. Coba coba Kang, ikut Kang. Kasih itu lagi Kang. Ada ranting nggak? Ada ranting? Daun besar Kang? Ini loh, seperti bata terbakar ya. Iya iya. Kasih yang besar Kang? Oh, itu loh kelihatan. Iya. Loh iya. Biasa ke Sampen Wetan ya? Sampen Wetan. Ini loh. Kecamatan. Kecamatan. Lo Kang? Iya besar lo. Nyala. Nyala langsung. Besar ini Kang, besar ini. Jadi tanah ini kayak kampung seperti batu kata merah itu pernah terbakar terus tanah. Heeh. Dari tanah asli dari dalam. Awas lo Kang, itu nyebar lo Kang, ini nyebar lo. Loh, seperti ya kan? Kan. Tuh. Tuh itu kan matang gitu lo Kang. Matang, matang. Kayak batu bata. Ini nyala ya. Kang, itu nyala Kang, tanganmu Kang, asyik. Nyala itu. Loh, nyala. Panas itu Kang, awas Kang, panas Kang. Ini sok meledak, debar. Panas itu. Nah, ini cahaya coba. Nyala itu. Berarti ini nyala Kang ya, nyalanya. Dari daun kering. Coba matikan lagi, saya taruh daun. Ini. Ya. Ini kan. Ya, coba ditaruh. Ketika ada daun, dia nyala ya. Oh iya. Panas itu Kang, kabur. Panas itu. Panas itu. Panas, mak api, langsung nyala ya. Ternyata ada api karena berbenturan dengan sinar matahari. Pesan ya, kebakar semua ya di tempat ini. Iya, silinternya jadi. Jadi keluar api. Tanpa korek api, daun kering ditaruh di atasnya. Coba daun-daun, Kang. Kemarin ada yang request kan, pakai daun basah, Kang. Pakai daun basah, Kang. Iya, iya. Biar nanti percaya, iya, jangan kering. Eksperimen daun basah Kang. Itu Kang. Iya, lah. Pak coba ya. Anu, penasaran nah? Iya, berat. Daun basah ya ini. Berat. Mati deh, mati. Nyala. Cek Kang, Kang. Jangan nanti dulu, nanti biar yang ranting itu biar
ini dulu. Kita matikan dulu. Ini nyala. Coba ranting ini. Karena siang enggak kelihatan. Ini kalau malam kelihatan ya. Iya. Kalau ini makanya untuk ini untuk tesnya. Heeh. Biar kering. Kering. Nah. Coba kita eksperimen. Kita eksperimen ya untuk pembuktian bahwa tanah ini mengandung api ya. Kita taruh daun yang kering. Oke. Okay. Nah, makanya ini kan pembuktian toh, Kang. Daun-daun muda ini di atas tanah ini langsung layu dan langsung asap. Layu, langsung kering, mengeluarkan asap. Nah, coba kita tes. Kemarin di Kemarin ada yang request, Kang. Makanya untuk pembuktian, Kang. Daun ini terbakar. Nah, ini. Pucuk-pucuknya ini sudah. Ini sudah kebakar ini. Nah. Loh, ini Kang yang besar, Kang, sebelah sini, Kang. Oh, sebelah sini. Nah. Ini kalau malam. Awas, itu sepatunya. Iya, ya? Awas, sepatunya. Malam itu panas bakar. Iya, sepatunya malam itu. Jelas ini. Ya, kalau malam kelihatan api menyala. Nah, itu lo Kang, ini lo Kang. Loh, ini lo. Loh. Loh, lo. Nah. Karena kita terasa sepatu kita. Loh. Ini real kebakar ini, kebakar. Loh. Apakah satu titik ini saja atau yang lain masih ada gitu ya? Jadi caranya yo pakai daun basah, Kang, ya. Sangat hangat. Panas. Eh, nang kono ke mana? Ke kono, Kang. Mana? Aku yo ani iku. Loh, kene. Jelas. Dia meyakinkan. Iya, Po. Kerunte tetek. Golek laran cerita akeh. Ketika ndek nang kene ya. Ikut mau kene plek.